Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di SH Review. Di video vlog gua kali ini, gua sekarang lagi ada di Gedung Juang Tambun atau sekarang berubah nama menjadi Museum Bekasi yang berlokasi di Jalan Pantura, tepatnya berada di Jalan Hasanuddin Tambun, Kabupaten Bekasi. Nah, di sini gua akan mengajak Sobat SH Review berkeliling di area kompleks Museum Bekasi. Mungkin juga Mimin tidak akan membahas secara historikal adanya Gedung Juang Tambun ini karena saya bukan merupakan orang yang kompatibel untuk menjelaskan secara historinya secara terperinci. Namun di video ini gue akan membagikan ke kalian spot-spot ataupun apa aja sih yang baru di Kabupaten Bekasi ini ataupun yang baru di kawasan Gedung Juang Tambun ini secara detail dan menyeluruh. Dan bisa Sobat SR Review lihat juga bahwa di sebelah kanan saya itu seperti ada tari-tarian khas dari budaya Betawi. Karena memang Kabupaten Bekasi dan Jakarta memiliki kesamaan budaya yang hampir sama. Karena Kabupaten Bekasi terletak di Jawa Barat, namun secara culture dan budaya lebih dekat dengan DKI Jakarta. Dan di sini gua mau menginformasikan bahwa di Gedung Juang Tambun ini sangat berubah, sangat indah dan sangat cantik sekali. Karena sebelumnya Gedung Juang Tambun ini merupakan gedung yang bisa dibilang cukup angker. Mungkin buat Sobat SH Review yang sering melewati Jalan Hasanuddin Tambun di dekat Pasar Tambun, kalian sering melihat kelalawar keluar ketika sore hari dari area atap Gedung Juang Tambun ini. Pak Eka yang telah menyulap Gedung Juang Tambun ini menjadi objek wisata edukasi yang cukup menarik, karena bisa kita sama-sama tahu bahwa Kabupaten Bekasi terkenal sebagai kota industri. Bahkan ketika orang lain bertanya ada tempat wisata apa di Kabupaten Bekasi, mereka akan bingung. Namun dengan rampungnya proses pembangunan dari Museum Bekasi ini atau Gedung Juang Tambun Bekasi ini, warga Tambun dan warga Kabupaten Bekasi akan sedikit lega karena sekarang mereka sudah memiliki spot destinasi wisata edukasi yang sangat bagus, yang sangat menarik. Dan ini adalah bagian taman dari Museum Bekasi ataupun Gedung Juang Tambun yang sekarang sudah sangat berbeda sekali. Dan terdapat kolam di depan Gedung Juang Tambun ini. Ada hal yang menarik di kolam ini, karena kolam ini didesain dengan sangat menarik dan futuristik. Bisa Sobat SR Review lihat bahwa pada bagian kolam utama terdapat peta dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini, dan terdapat batu-batu yang menambah kesan estetik dan asri di kawasan Gedung Juang Tambun ini. Dan juga ada hal yang menarik bahwa patung dan relief yang dulunya persis berada di tengah dari Gedung Juang Tambun ini sekarang sudah bergeser ke area sisi bagian kanan gedung. Bisa Sobat SR Review lihat di sisi kanan tersebut merupakan salah satu ikon juga yang ada di Gedung Juang Tambun ini, yaitu patung dan relief yang menggambarkan semangat perjuangan warga Kabupaten Bekasi khususnya Tambun ini. Nah, sekarang saya sudah bersama Bu Angel selaku pokdaris yang ada di Gedung Juang Tambun ini. Nah Bu, saya mau tanya-tanya nih, proses revitalisasi Gedung Juang ini memakan waktu berapa lama ya Bu? Kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan? Iya, kurang lebih 6 bulan. Dan untuk pembiayaan Gedung Juang Tambun ini berasal dari mana? Atau APBD atau bagaimana Bu? Dana dari PUPR ya. Oh, dari PUPR? Pastinya dari pemerintah ya. Untuk Peresmiannya sendiri itu diberlakukan kapan ya Bu? Peresmian untuk operasional gedung ini berlaku semenjak kapan? Dibuka secara untuk umum itu dimulai dari hari Sabtu kemarin. Oh, hari Sabtu? Ya, hari Sabtu kemarin ya. Dan saya dengar-dengar kalau Gedung Juang Tambun ini merupakan salah satu museum digital pertama di Indonesia. Apakah benar Bu? Benar. Karena memang belum ada museum digital lainnya ya. Seperti halnya di kota tetangga kita pun belum ada. Seperti itu. Oh, berarti luar biasa sekali ya. Karena kan yang seperti kita tahu Gedung Juang Tambun ini sangat terkenal sekali dengan keangkerannya. Karena juga saya lewat sini tuh sering banyak kelelawar yang berkeliaran. Kalau untuk kelelawar yang secara mistis itu, kelelawar itu kan hanya binatang. Iya betul. Ya benar kan. Mungkin terlihat sangat angker, terlihat ada kesan mistisnya itu karena memang dulu gedung ini tuh terbengkalai, tidak ada yang merawat, dan gedung ini pun dulu sangat gelap, ya kan. Kemudian tidak ada satu orang pun yang di sini. Nah, maka kita bersama rekan-rekan yang lainnya, rekan-rekan budaya yang lainnya itu sangat berusaha semaksimal mungkin agar Gedung Juang ini tidak terlihat seram lagi. Kalau dulu sepi, sekarang sudah ramai pengunjung. Dulu gedung ini kosong, sekarang sudah banyak isinya, gitu kan. Dan itu bermanfaat juga bagi warga Bekasi, karena yang ada di dalam Gedung Juang ini itu memang mengenai sejarah Bekasi, khususnya sejarah Kabupaten Bekasi ya. Kalau boleh tahu Bu, siapa sih yang mencetuskan pertama kali Gedung Juang ini untuk diputuskan sebagai Museum Bekasi Bu? Kita semua. Kita semua dalam arti aparat Kabupaten Bekasi. Ya warga juga kita bekerja sama dengan pemerintah ya tentunya ya. Berarti kalau untuk misal ada orang yang mau datang ke sini, secara prosedurnya seperti apa? Apakah kita harus beli tiket ataukah bagaimana? Sejauh ini pemerintah masih menegaskan bahwasannya untuk masuk ke dalam Gedung Juang itu gratis. Oh gratis? Ya gratis. Nggak ada yang namanya tiket masuk. Untuk jam operasionalnya Bu? Kita jam operasional kalau mulai bukanya itu jam 9 sampai dengan jam 5 sore, dan untuk hari Senin kita tutup. Oh berarti tutup hanya di hari Senin? Di hari Senin, ini tutup museumnya ya, tapi kalau areal tetap buka. Oh gitu. Oke, terima kasih bincang-bincang singkat saya bersama Bu Angel. Sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Kabupaten Bekasi yang mau datang ke Museum Bekasi. Terima kasih Bu, selamat siang.